Penyanyi Julia Perez adalah sosok yang sangat disayangi oleh keluarga, sahabat, dan para penggemarnya. Maka ketika sakit yang menderanya semakin parah hingga membuat kondisinya sempat kritis hingga hilang kesadaran, keluarga, para sahabat maupun penggemar setia tak putus-putusnya menghantarkan doa untuk kesembuhan Juppe. Beberapa sahabat sempat mengungkap sempat didatangi oleh Juppe melalui sebuah mimpi. Dan menurut terawangan paranormal Mbah Mijan, kehadiran Juppe dalam mimpi bukanlah hal yang biasa, melainkan ada sebuah pesan khusus dan rahasia yang berusaha Juppe sampaikan. Kalau kita menghubungkan khususnya Juppe, kenapa bisa menghadir, kenapa bisa mendatangi teman-teman dekatnya dalam mimpi? Saya tidak bisa menyimpulkan lebih, tetapi biasanya ketika teman-teman dekat bermimpi, itu tandanya memang ada pesan khusus yang ingin disampaikan. Artinya boleh sakit ya? Ada pesan khusus, ada pesan rahasia yang ingin disampaikan sama beliau. Menurut Mbah Mijan, yang hadir ke dalam mimpi para sahabatnya adalah roh semu Juppe yang ingin menyeleksi siapa sahabat yang bisa memegang erat pesan rahasia yang ingin disampaikan olehnya. Lantas sebenarnya, apa pesan rahasia yang mau diberikan oleh Juppe? Makanya, mimpi yang dialami oleh teman-teman itu semacam roh semunya ingin menyeleksi teman siapa yang paling bisa dipercaya untuk menerima pesan rahasia.